Ala totoo ka mga kay. Diyan mo pala kayo. Teman-teman, hujan. Deras sekali hujannya. Taruh ember dulu. Hujan penuh, teman-teman. Sekarang masih jam 4, teman-teman. Masih terlalu siang, tapi hujan. Tadinya mau cuci piring, hujan. Oke. Udah cuci gelas dulu, teman-teman. Ini tumben, teman-teman. Cucian saya sedikit. Cuci piring di air hujan. Cuci piring pakai sabun batangan, teman-teman, sabun Wiwi. Pakai sunlight, teman-teman.
sabun yang lainnya cepat habis, boros teman-teman. Juga saya kalau pakai sabun solet, cuciannya nanti bau. Sabun solet teman-teman, gelasnya rentak, pecah. Itu kan kalau pakai gelas, gelasnya pecah teman-teman. Pakai ini kalau dibanting-banting apinya nggak pecah teman-teman. Ini kata kami cangkir ini teman-teman. Kalau di kebun-kebun enak pakai ini, cuciannya nggak berat, bawanya nggak berat. Saya kita cuci piring teman-teman, nanti kita masak tulang sapinya teman-teman. Tadi tulang sapinya dibeli ibu. Saya tempat orang meninggal tadi, ibu beli tulang. Lucu teman-teman, ini lepas. Wajannya hitam teman-teman, ini udah lama. Alhamdulillah selesai. Asapnya udah keluar. Nah, dan kita siapkan bumbu-bumbunya teman-teman. Tuh teman-teman, gelap, mati lampu teman-teman. Hari hujan sebentar tadi, mati lampu. Tadi nasinya udah ditaruh magic, sekarang angkat ke kompor lagi teman-teman. Nasinya belum mateng. Gelap teman-teman. Pindah di kompor nasinya. Pindah kita kecil. Kita tutup teman-teman. Untung ada lampu. Itu lampu cas teman-teman. Tuh teman-teman, kita susun piringnya dulu. Kemarin alhamdulillah ibu dikasih orang hamba Allah, dikasih rezeki mama. Dia beli ini rak piring teman-teman. Ini rak piringnya ada lemarinya teman-teman. Jadi kalau ada lauk kita masuk sini, jadi nggak dimakan kucing teman-teman. Karena susah kalau dalam ini, sering didorong kucing teman-teman. Kita susun piringnya teman-teman. Tuh gelap teman-teman. Mulai kita susun piringnya. Ada angin kan? Bantu mama tuh. Enak. Tuh suara geluduk teman-teman.
Alhamdulillah selesai teman-teman. Nah, sekarang kita siapkan bumbu-bumbunya teman-teman. Sini ada mangkuk besar. Ini bumbu-bumbunya teman-teman. Di sini ada daun salam, kunyit, ada serai, ini jahe teman-teman, ini lengkuas. Kita siapkan dulu. Kita ambil bawang dan juga cabai teman-teman. Ini cabai, ini mangkuk. Ini untuk geprek bumbunya teman-teman. Ini ada bawang. Sini ada garam dan juga micin. Di sini ada gula. Di sini ada asam jawa. Di sini ada terasi. Kita taruh dalam mangkok, mangkok kecil. Cabainya dulu teman-teman. Ini cabainya agak banyak teman-teman. Nanti saya mau bikin sambal. Sambal cabai saja teman-teman. Cabainya besar-besar teman-teman. Cabainya udah cukup segini teman-teman, karena kami nggak tahan pedas teman-teman, dan cabai yang ini kita simpan. Gelap teman-teman. Ini daun salamnya teman-teman. Ini serainya. Cukup segini teman-teman. Karetnya kita ambil untuk ngikat, untuk ngikat uang teman-teman. Kalau punya uang banyak ngikat biar nggak diambil tuyul. Ini kunyitnya teman-teman. Kunyitnya kita bersihkan dulu. Jahenya. Hujan lagi teman-teman. Namanya lagi main sama neneknya teman-teman. Sekarang kita pakai bawang. Ini bawang yang besar teman-teman. Kita pakai bawang dua bawang putih 2 sulung. Bawang merahnya 2 siung juga teman-teman. Ini kita simpan juga. Kita buka bawang. Besar bawangnya teman-teman, seperti bawang Bombay besar. Sekarang kita siapkan bumbunya. Ini ada terasi tadi ya, kita masukkan asam jawa teman-teman, sedikit secukupnya. Nah, ini kita simpan teman-teman. Kasih gula sedikitnya. Ini kita kasih garam teman-teman sedikitnya. Ini
kita kasih penyedap rasa micin, teman-teman. Kita taruh daun salam, teman-teman, pinggirnya sini. Ini juga cabai. Cabainya tidak saya geprek, teman-teman, biar tidak pedas. Apnan ini bisa makan, teman-teman. Kita buang sampahnya ini. Serainya kita potong lagi, teman-teman. Mulai kita tutup, teman-teman. Gelap. Ini jahenya, teman-teman. Kunyitnya, teman-teman. Ini bawangnya, teman-teman. Tuh, teman-teman, udah siap semuanya. Tinggal kita kasih kecap asin. Cabai, daun salam, bawang putih, bawang merah, bawang putih, bawang merah, kunyit, serai, jahe, sini ada terasi, asam jawa, gula, sama micin, sama garam, teman-teman. Kita ambil kecap lagi, kita taruh kecap. Jadi tinggal kita cemplung ke dalam gulai. Ya, udah mendidih, teman-teman. Sekarang kita cemplung bumbu-bumbunya. Bismillahirrahmanirrahim. Belum matang. Tuh, Amnan mau cicip, teman-teman. Sekarang kita aduk. Bumbunya kita aduk biar merata. Kita kasih kecap, teman-teman. Kita tunggu dia mendidih. Tuh, udah saya kasih kecap, warnanya udah beda, udah coklat atau kehitaman, teman-teman, merah apa. Baunya udah wangi, teman-teman, udah menggoda. Nah, di sini nasinya, teman-teman, kita lihat. Udah mateng, teman-teman. Kita matikan kompornya. Nah, sekarang kita buat sambalnya, teman-teman. Sambal dua, kata mama saya, sambal dua, yaitu sambal terasi, teman-teman. Di sini ada cabai panjang dan juga cabai pendek, teman-teman. Di sini ada terasi, jadinya sambal terasi. Nah, terasinya kita bakar dulu pakai sendok. Ini sendoknya sendok untuk bakar terasi, teman-teman, udah siap. Sekarang kita bakar terasinya. Sambal nunggu gula yang matang, kita masak sambal dulu, teman-teman. Sekarang terasinya kita bakar di bawah gulanya tadi. Sambil nunggu terasinya matang, kita siapkan bumbu-bumbunya dulu, teman-teman. Ini bekas untuk gulai tadi kita cuci, teman-teman, biar tidak ada rasa kunyitnya. Cuci dulu. Dan mau cicip, katanya. Kita kasih penyedap rasa, mungkin
garam secukupnya teman-teman, dan juga gula teman-teman. Jadi kita kasih cabai. Lalu ini rasanya udah wangi teman-teman, kita angkat. Udah gosong teman-teman. Kita ulek. Sudah selesai teman-teman. Nah ini sambalnya udah jadi teman-teman. Kita lihat gulenya teman-teman. Kita cicip, mantap enggak? Mantap teman-teman. Jadi ya, yang mau pakai sambal, ini sambalnya. Ini sambal terasi teman-teman. Mantap. Ini kita cuci dulu. Sudah selesai ngulek-ngulek, dicuci. Terus disimpan teman-teman. Ini dibuang. Basah teman-teman, basah. Jadi kerjaannya teman-teman, airnya tumpah. Kita cicip kata Abnan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap teman-teman, pas sekali racikan saya tadi. Ada gulai, ada sambal teman-teman. Jadi tinggal makan. Terima kasih. Tinggal kita siapkan gulainya, dan juga kita tunggu pak suaminya pulang. Saya mau mandi teman-teman, gelap. Mainan apenan berantakan.